Akhir-akhir ini jagat media sosial khususnya TikTok dihebohkan dengan momen seorang mahasiswa yang shock dan lemes kala membeli sebungkus cabai. Bagaimana tidak, mahasiswa itu dibuat shock saat melihat kertas yang digunakan untuk membungkus cabai. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @okculi98, mahasiswa tersebut terlihat membeli cabai kecil yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih. Sekilas tidak ada hal yang aneh pada pembungkus cabai itu. Lantas mahasiswa itu tampak membuka bungkusan cabai tersebut di atas kasur. Sang mahasiswa membuka bungkusan cabai itu dengan pelan-pelan. Setelah dibuka, tampak kertas pembungkus cabai tersebut bergambarkan klasifikasi organ tubuh manusia. Diduga robekan kertas pembungkus cabai itu berasal dari buku medis. Dan ya benar saja, setelah dilihat lebih teliti rupanya robekan kertas tersebut berasal dari buku sabota. Biasanya buku tersebut digunakan oleh para mahasiswa kedokteran. Dan yang membuat shock adalah buku sabota itu dibanderol dengan harga yang fantastis. Menilik dari beberapa marketplace, buku tersebut dijual mulai dari 1 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Sontak, video tersebut mendapat beragam tanggapan dari warganet. Warganet mengaku juga kaget setelah mengetahui harga buku sabota itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.